Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dulur. Kembali lagi kita di acara kesayangan kita, Hari Channel Misteri. Dimana hari ini kita ingin mengeksplor ya sebuah apa pabrik apa gedung yang sudah lama ditinggal. Kita sebenarnya mau wawancara nanti, tapi kita lihat dulu mau apa enggak dari penjaga gudang tersebut mau diwawancarai. Mau apa enggak, Pak? Sampun pun nomo mboten, kawo iso tak pedot iki. Enggak apa-apa. Oh ya. Nah, ini alhamdulillah beliau ini adalah yang menjaga hutan tersebut atau tempat pabrik ini, Pak. Boleh perkenalan, Pak, namanya Pak siapa? Saya Wiwi. Atau maju, Mas. Foto banter, Pak. Iki gak ono anu. Nama saya Wiwi. Iya. Sebagai penjaga pabrik ini. Mungkin bisa diceritakan sedikit ada kejadian apa yang mungkin dulu sempat dialami oleh pegawai-pegawai di sini, Pak. Ini dulu yang di belakang ini bekas pos-pos yang di belakang, Mas. Ya. Biasanya dulu yang jaga itu malam-malam pernah sih. Waktu lihat TV itu sebelahnya ada genderuwo ya. Oh gitu. Sering mengganggu gitu. Dua kali. Pengalaman sampean sendiri ada enggak kira-kira? Enggak pernah sih, cuma seliweran-seliweran gitu. Oh, Pak. Sering merasakan ya, gitu ya. Merasakan. Kalau sekarang ini apa yang sampean rasakan? Akeh wong ya gak mau. Nah, gitu aja ya. Oke. Berikut. Terima kasih, Pak Wiwi. Berikut tadi pengakuan dari Pak Wiwi, mungkin beliau enggak seberapa detail yang menceritakannya. Tadi sempat diceritakan kepada tim kami bahwa banyak juga pekerja yang sering diganggu, ibaratnya penduduk gaibnya sini tuh dulu sering mali rupa, ibaratnya kayak menyerupai temannya apa gitu. Ya, untuk itu kita nggak usah panjang lebar lagi, kita nanti akan coba mediumisasi untuk mengetahui lebih jelasnya kira-kira ada misteri apa yang terjadi di pabrik atau gedung tua tersebut. Maaf pemirsa, teman-teman, ini mediator kita sudah berinteraksi dari tadi. Coba kita panggil-panggil, ternyata beliaunya sudah berinteraksi ya. Langsung aja kita tanyain. Assalamualaikum. Bisa jawab salam apa enggak? Siapa sampean? Hah? Ayo buka aja sih, tak buka aja ngomong. Ayo wes, ngomong. Hah? Siapa sampean? Sampean yang ada di sini? Hah? Iya. Di mana sampean biasanya? Oh, di kantor ini. Iya. Kenapa? Kok sampean langsung masuk aja? Kepingin nyoba mediator saya. Kuat sampean di sini. Ini dia mengaku yang ada di kantor ini. Kamar mandi sampean biasanya. Siapa aja biasanya yang suka seliweran di kantor ini? Nah, katanya mau nyoba ini apa mediator saya, kok ngaku-ngaku mau keluar? Kenapa? Ya sudah, kalau bisa keluar sendiri, tadi masuknya masuk sendiri, sekarang kalau bisa keluar sendiri silakan. Apa langsung kantor ini? Ya terserah, siapa suruh sampean langsung masuk aja nggak permisi. Ngaku ae lek panjenengan iki gak kuat, ngaku ae. Hah? Kuat apa enggak? Loh. Sekarang
Tadi sampean masuk-masuk sendiri. Sekarang mau dipindah. Ya gini nih Musa, kadang mediator saya ini langsung berinteraksi tanpa sepengetahuan ya. Dan ini tadi gaibnya mengaku ingin mencoba mediator saya. Dan pada kenyataannya dia ingin lepas dari mediator saya sekarang ini ngakunya. Sudah keluar sendiri terserah. Ya bisa masuk kenapa enggak bisa keluar? Ya terserah. Siapa suruh sampean masuk-masuk sendiri. Ya wis, ayo gini. Yang berkuasa di sini siapa? Aku mau cari informasi aja wis. Enggak mau mengusi sampean yang ada di sini. Boleh enggak? Eh, tak lepas sih. Wis, ayo. Sing enak, lungguh sing enak. Duduk yang enak. Ayo. Tadi siapa yang apa nyawat-nyawat tadi? Lempar-lempar saya tadi. Hah? Sampean. Yang sering apa ganggu-ganggu apa gudo-gudo di sini? Siapa? Saya siapa? Mbak Kunti. Iya. Yang di pojok itu siapa itu? Yang di apa pabrik itu? Ini yang megang? Yang megang sini. Sinang Segoro. Sebenarnya saya mau tanya. Di belakang itu memang ada kerajaan. Benar apa enggak? Atau gitu, Mas? Benar ada kerajaan. Kerajaan apa? Musik sama. Enggak, cuma pengin tanya aja. Saya enggak mau lewat melewati batas. Kerajaan laut. Itu yang nyambung di sana. Buaya putih. Ya. Saya sudah kenal. Ya, kalau mau keluar enggak apa-apa, keluar aja sendiri kalau bisa. Enggak apa-apa, sampean. Enggak itu loh. Sik. Iki ono sing kane aku iki. Sing nang pojokan iki. Ya. Ketian di zaman baik iku. Maksudnya gimana? Tetap majurin, Mas. Maksudnya apa? Gimana? Nyau tarik situ itu mau lopot kemarin iki. Nyau tarik ndi maksudnya? Musik rambut iki kok wedok. Oh iki, Mas iki. So, oh. Pani ta jare. Mau rono-rono nantang. Oh ngono. Ka wedi ta nek ngono. Hah? Sakan iki. Loh ngono ta. Ya wis. Ana ono sing. Sik. Aku pengin telun Mbak Kuntimu sik. Rene. Pacari sampean ta iku? Hah? Iyo. Isin jare. Wong sering mbek sampean ngono Mbak Kunti. Yo enggak? Bener apa enggak? Coba kalau pon Mbak Kunti. Tarin sik rene Mbak Kunti. Ayo. Assalamualaikum. Suaranya, suaranya sudah beda. Kenapa kok gitu? Aduh. Hah? Waduh. Ini maaf teman-teman, kita enggak bawa apa? Speaker karena ini dadaan juga. Nah, dia saya translate aja. Suaranya memang agak pelan. Katanya dia izin, dia malu. Kenapa malu? Hah? Dicari Ayu. Kok elek. Eh? Oh ngono ta. Lek ngene kok ayu lho. Oh, memboe sampean ngono. Seneng. Kenapa?
Oh ngono ta, arek kene ben seneng kabeh. Sopo ae arek kene iki? Iki pacare sampean iki mau sing mau. Iya, wis metu wae durung. Suara pelan, maaf teman-teman. Ini karena sampean nggui apa sih? Jika iso lek ana lampu iki peteng lah anu iki panggone peteng ini kok. Eh? Ya sampai enak aneh enak peteng. Aku gak iso nyuting lah. Ya apa yang guyu? Sing banter ta, biasa yang guyu banter ngono. Eh? Sampean sing sering medeni wong pegawai iki yo, guyu-guyu bareng yo. Nang apa lompong-lompongan iki mau yo. Bener. Iku mau sing nyawat aku mau sapa? Sampean yo an. Sing nang lompong. Yo. Sopo? So, ya apa maksudnya? Oh, nak arek situ wedi ya, arek rada lemu. Sing endi? Sing endi dudun? Oh, iku lho. Wajahnya sangar tapi wedian jare. Oh, masih iku ya. Sampeyan budhe iku mau ya. Oh, tapi diloki. Seneng ya men mbek iku. Apa kok seneng? Terus? Lu lembut tapi tak kayak bantal jari ngokong ngecer. Ya wis aku tak nyeluk anu. Apa? Iku lho. Sing paling ganas ku nang pojokan iki. Hmm? Sing nyekel kene. Yo. Apa? Apa? Kakak anu ta? Oh, ya ya wis, wis tak buka sih. Assalamualaikum. Kaitalan. Ya sampe metu ya. Bismillah. Sedane minggir. Assalamualaikum.